Lakers, kita baru dapat kiriman nih dari Cytron Technology Malaysia. Masih pada ingat nggak sih Cytron Technology? Kalau yang udah lupa, Riot masih ingat dong. Jadi Cytron Technology ini adalah perusahaan yang support kita di acara Riot 2017. Dan Cytron ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang development board. Dia punya marketplace sendiri yang di situ banyak banget tersedia elektronik modul-modul, terus juga ada tools, aksesoris atau development board yang bisa ngebantu para makers yang pengen bereksperimen, terutama di bidang robotika. Oke, dan kita dikirimin salah satu development board mereka. Yang pengen lebih tahu tentang Cytron lebih banyak, langsung aja kunjungi websitenya di www.cytron.io atau sosial medianya, semuanya Twitter, Instagram, Facebook, Cytron Tech. Oke, kita langsung buka aja ya. Boxnya cukup keren. Di Malaysia. Oke, coba kita buka. Oke, kita dapat 2 board. Oke, packaging yang cukup unik. Oke, jadi board ini emang didesain buat pembelajaran siswa elektronik dan programming pertama kali. Oke, sekarang kita bakal cobain langsung board maker Uno. Kita lihat apa aja yang bisa kita explore dari maker Uno ini. Oke, sekarang kita bakal langsung cobain maker Uno. Wow. Ketika kita kasih power, ternyata udah ada program di dalamnya. Dilihat di sini ada button. Oke. Cukup menarik. Sekarang kita saya udah nyiapin code untuk mengeksplor sedikit maker Uno ini. Saya bikin pakai Arduino IDE dengan boardnya Arduino Uno. Oke, kita coba upload. Oke, kita coba. Okay.